Macam mana harga makanan awak meningkat atau tidak? Nampaknya dia senyap, mungkin depresi. Depresi kita tengok. Dah boleh live lah? Boleh? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama dengan saya, wartawan anda, Chor Azam, di mana hari ini kita akan terus ke dasar menyiasat tentang kenaikan harga sehingga segala-gala bahan telah meningkat, ya, dan kos untuk penternakan pun meningkat dan menyebabkan ayam hilang di pasaran. Apa ronjangnya dan telah menyebabkan kita tumpu untuk beli ayam dan sebagainya. Ini pelbagai spekulasi. Jadi Chor Azam sebagai wartawan lokasi akan terus ke premis untuk melihat adakah dedak-dedak ataupun makanan-makanan haiwan ternakan kita telah meningkat. Kita akan siasat. Jom bersama dengan saya, wartawan lokasi anda, Chor Azam. Baik penonton, kita boleh lihat kat sini satu orang staff pun tiada. Mungkin mereka menyorok. Kita cari lagi. Baik, kalau dapat kita lihat di sini, ya, memang susu, ya. Susu dengan harga kawalan RM8, ya. Tapi kucing punya. Kita masih lagi mencari makanan-makanan untuk ayam. Adakah itu penyebab harga ayam meningkat? Mari kita tengok. Mungkin kita boleh interview dia untuk kita dapatkan kepastian. Macam mana harga makanan awak meningkat atau tidak? Nampaknya dia senyap, mungkin depresi. Depresi kita tengok. Lama dah menung. Dah bocor. Baik, kita masih lagi mencari untuk pertanyaan. Hello. Ada tak pekerja kat sini? Hai, cik cari apa? Saya wartawan lokasi yang mengkaji, menyiasat hingga ke dasar. Adakah kenaikan ayam ni kerana harga-harganya? Ada dedak ayam kat sini? Encik salah kedai ni. Apa koncang ni? Macam ni makanan ayam dekat sini. Pelik. Oh, saya salah. Saya salah. Baik, ini kedai apa? Ini sebenarnya Top Pet Station. Topet Station ialah syarikat yang menawarkan barangan-barangan keperluan asas kepada haiwan seperti kucing, anjing, arnab, hamster dan sebagainya. Ni pet shop lah ni? Ya. Pet shop. Salah kedai ke? Apa yang hebatnya tentang pet shop ni? Okay, sebenarnya kami telah ditubuhkan sejak 10 tahun yang lalu dan kami mempunyai 7 cawangan, termasuklah cawang Kuala Kangsar yang terbaru. Dan antara keperluan asas yang kami sediakan ialah makanan ringan, so ubat-ubatan, suplemen tambahan serta pasir untuk kucing. Tak cukup hebat. Ada hotel dekat sini kalau nak letak kucing ke? Mestilah ada. Kami juga menyediakan hotel untuk kucing dan juga anjing. Ini first time. Ini kali pertama wartawan salah terjah. So ini merupakan Top Pet Station. Penonton Top Pet Station, kedai haiwan peliharaan, makanan semua ada kat sini, kan? Ya, selain itu kami juga menyediakan servis grooming seperti mandikan kucing serta anjing juga. Macam mana penonton? Tak apa, salah wartawan. Kejap lagi kita akan terjah kedai yang lain. Nama siapa? Nama Anis. Okey, Top Pet Station Best. Hotel, grooming, vaksin, perubatan, makanan, kelengkapan semua ada. Kita berjumpa dengan kedai yang lain, premis yang lain. Minta maaf, ya.